Bismillah, saya Abdullah Salim Salmin mengucapkan jazakallahu khairan kepada Mahad Online Imam Syafi'i yang telah memberikan amanah badal haji atas nama Ratna Setiati binti Haji Hasan Salim kepada diri saya, Abdullah Salmin. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mahad Online Imam Syafi'i. Semoga amanah yang diberikan kepada saya mampu saya jalankan sebaik-baiknya sesuai dengan rukun dan wajib hajinya. Insyaallah Allah memberikan kemudahan selama ibadah haji ini sampai selesai. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum. Laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Fada laka wal mulk لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملaporkan sekarang pada tanggal 9 Zulhijjah jam 18.50 mendekati waktu maghrib di Arafah. Insyaallah saya Abdullah Salim Salmin yang membadalkan Ratna Setiati bin Haji Hasan Salim insyaallah sesaat lagi akan meninggalkan Arafah karena waktu wukuf di Arafah insyaallah sebentar lagi akan berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum. Alhamdulillah. Setelah bermalam di Muzdalifah dan menyelesaikan sholat fajar di sini, insyaallah beberapa saat ke depan akan meninggalkan Muzdalifah menuju ke Mina untuk melakukan Zumratul Aqabah dalam rangkaian badal haji Ratna Setiati binti Haji Hasan Salim rahimahullah. Semoga rangkaian-rangkaian haji ini yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan Allah mudahkan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, meluaskan kuburnya, dijadikan sebagai taman surga, dan mudah-mudahan Allah menerima hajinya dan melimpahkan rahmatnya kepada beliau rahimahullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada saat ini telah selesai melakukan lempar jumroh Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah 1445 Hijriah untuk badal haji Ratna Setiati binti Haji Hasan Salim. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, mengangkat derajatnya. Allah berkahi harta anak-anaknya yang telah memberangkatkan, yang telah membiayai badal haji ini. Semoga Allah berikan kemudahan pada kami yang melaksanakan badal haji ini, kelancaran, kemudahan hingga selesai rukun dan wajib hajinya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, pada hari ini Senin 11 Zulhijjah telah melakukan rangkaian lempar jumroh untuk badal haji Ratna Setiati binti Haji Hasan Salim. Semoga kedepannya diberikan kemudahan dan almarhumah yang mungkin segala sesuatunya dilakukan untuknya, kita harta yang dijanjikan untuk menunaikan pada haji ini, semoga Allah berkahi. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 13 Zulhijjah telah dilakukan rangkaian lempar jumroh pada hari terakhir atau nafar sani. Alhamdulillah rangkaian dari mulai wukuf di Arafah sampai di Muzdalifah
melempar jumroh dari mulai tanggal 11, 12, dan 13 dan telah dilakukan tahanujin dengan dilakukan secara keseluruhan alhamdulillah. Tinggal melakukan tawaf ibadah yang insya Allah akan dilakukan besok setelah melaksanakan tugas kerja. Semoga pakaian yang telah dilaksanakan menjadi menghapus dosa daripada Bu Ratna Setiatini bin Haji Hasan Salim, mengampuni, semoga Allah mengampuni segala dosanya, melapangkan kuburnya, mengangkat derajatnya, merahmatinya, melapangkan kuburnya, dijauhkan daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini 14 Zulhijjah saya dapat melaksanakan ibadah. Insya Allah akan dilanjutkan dengan sahih untuk ibadah haji Ratna Setiati binti Haji Hasan Sri. Insya Allah ini adalah rangkaian terakhir dalam ibadah hajinya. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya, memberikan pahala haji yang mabrur, memberkati harta yang telah dilanjutkan haji ini. Allah melapangkan kuburnya, mengangkat derajat sudah nanti. Amin ya. Bismillah, assalamualaikum. Saat ini insyaallah akan melaksanakan sahi haji untuk Ratna Setiati binti Hasan Salim. Selanjutnya kita akan melakukan tahallul insyaallah taala. Sampai di sini video.